I'm a ticket too. Bikin menu pertama tambah rendam dulu kerupuk pakai es batu karena mencairnya lama. Jadi di sini es batunya aku tambahin air panas. Terus ini ditutup dulu aja lalu kita tinggalin. Setelah itu aku mau getok-getok nih sekitar 6 butir telur. Katanya sih kalau telurnya digetok-getok kayak tadi tuh hasil kuning telurnya bakalan bulat sempurna kayak gini. Dan setelah aku coba ini beneran loh kuning telurnya bulat sempurna, nggak ada yang pecah satupun. Lanjut lagi aja, di sini aku mau bikin bumbu halus. Ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai keriting, dan juga cabai rawit domba. Lalu aku tambahin sedikit garam dan ini semua bahannya tinggal diulek aja sampai halus. Kalau kalian nggak mau pakai ulekan kayak ini bisa pakai blender atau chopper ya. Kalau bumbunya sudah halus, sekarang waktunya ditumis sampai benar-benar harum. Kalau udah harum mulai dikepinggir-pinggirin dan aku mau masukin putih telur. Aduk dulu putih telurnya, terus setelah itu tinggal masukin kuning telurnya.